Kalau misalnya itu bronya lu kan gitu. Iya, yeah, betul. Yang lu cepuin tadi itu lu bilang yeah. Itu kan. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Oke, di depan saya ada Pak Ronaldo adalah aduh serem sekali. Saya abis ini dianggap cepu. Gua dianggap cepu, bro. Beliau ini adalah Kasat Narkoba Jakarta Barat yang kemarin nangkep teman saya Anji. Temennya, teman. Tuh kan, jangan gitu loh temen ya gitu. Ngeri dong saya kalau digituin temen, temen tapi bukan temen nyimeng, iya. Bukan temen konten. Nanti kita teliti dulu. Baik Pak. Baik, baik, sehat. Mas sehat, gimana sehat, kabar? Sehat, sehat sekali. Bro, yang pertama kali gue mau tahu gini, kan Jakarta Barat nih. Iya. Dia ditangkapnya di Cibubur. Ya. Kenapa Jakarta Barat yang nangkep? Kan di Cibubur deh. Iya. Tapi kita dapatkan laporan informasi yang diterima itu oleh anggota Polres Jakarta Barat. Anggota saya terima. Jadi laporan informasi itu kita matangkan. Kita lakukan pengecekan. Oh ternyata benar. Yang bersangkutan betul. Kita sampai ikutin itu di Cibubur ada. Baru kita datang ke studio yang bersangkutan, anggota saya datang ke studio yang bersangkutan, tunjukkan surat perintahnya, yang bersangkutan kooperatif, ditunjukkanlah BB. Tapi apa BB. Boleh maksudnya? Maaf, apakah boleh gitu maksudnya? Sorry, bukan apa boleh. Urusannya gimana kalau Jakarta Barat nangkep di Cibubur, kenapa nggak pakai Polres Cibubur? Gitu? Boleh ya? Extraordinary? Boleh, yes. Oh, berarti Anda bisa nangkep artis di mana aja? Bisa-bisa di mana aja. Dalam prakteknya seperti itu. Oke, paham. Nah, oke. Kan diikutin dulu nih. Iya. Berarti si Anji diikutin dulu? Diikutin dulu. Ada proses penyelidikan yang kami lakukan, kan. Oke. Setelah kami menerima laporan informasi dari masyarakat itu, polisi pasti nggak akan gegabah. Kita pasti melakukan langkah-langkah. Oke. Nah, penyelidikan lah itu. Saya nggak bisa jelasin. Nggak boleh. Iya, itu terlalu teknis kan begitu. Ada tukang somai bawa HT. Ya, itu seperti di film-film lah. Gitu. Tapi yang jelas setelah melakukan penyelidikan, kami melakukan upaya paksa dan di situ kita temukan ganja. Yang bersangkutan menunjukkan barang bukti tersebut. Karena yang bersangkutan memang kooperatif pada saat anggota saya melakukan kegiatan upaya paksa. Langsung ditunjukin gitu sama Anji? Yes. Nggak diumpetin dulu? Tidak. Dia nunjukkan. Langsung? Yes. Betul. Kan orang kalau ketahuan pasti orang kita nyontek aja zaman dulu kita enggak mau orang. Dalam prakteknya tahu. Di lapangan ada orang-orang yang kita temui itu kooperatif, mereka sudah tahu, sudah nyerah duluan lah begitu. Okay. Ada juga yang perlu digeledah semuanya baru kita temukan. Kebetulan temennya bro tadi itu kooperatif. Kooperatif. Apakah kalau orang kooperatif itu lebih meringankan buat hukuman atau enggak sebenarnya? Itu di pengadilan ya? Di pengadilan. Tapi menjadi catatan dong? Iya betul. Karena sifat kooperatif di dalam pemeriksaan, di dalam proses penyidikan, maupun proses lain nanti selanjutnya dituntut oleh jaksa gitu. Jaksa. Itu biasanya memang akan menjadi catatan. Secara formal biasanya kami sebutkan juga, kami akan tunjukkan lewat kata-kata di dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan kooperatif dan sebagainya itu ditulis kan? Ditulis, ada secara formalnya, ada juga yang memang secara informal akan kita sampaikan kepada rekan kita selanjutnya di criminal justice system. Oke. Okay. Ya misalnya setelah penyidikan kan penuntutan. Itu kita sampaikan juga. Bahwa ini orang kooperatif. Ya, ini pemeriksaannya bagus, dia nggak berbelit-belit. Oke. Tugasnya kita kan jadi lebih mudah untuk membuktikan suatu perkara pidana. Ya. Nah ini kan kalau di berita-berita nih kalau kabut nih katanya hari ini berita keluar ditemukan di dua lokasi berbeda di Bandung, kalau nggak salah di Bandung. Satu di Cibubur, satu di Bandung. Nah di Bandung itu Polres Bandung. Tidak, Polres Jakarta Barat. Ke Bandung. Yes. Jadi setelah peristiwa di Cibubur dilakukan kemudian pemeriksaan, interogasi dan sebagainya, yang bersangkutan juga ngaku. Yang bersangkutan juga ngaku? Iya, ngaku. Masih punya barang. Itu saya bilang, yang bersangkutan di dalam pemeriksaan ini kooperatif. Temennya teman bro tadi itu kooperatif. Iya, iya. Itu dia nggak bilang di Bintaro ada dong? Ini masih kami belum selesai. Belum selesai. Ya, betul. Oke, jadi dia ngomong tuh,
Ya. Oh, ini ada di Bandung? Ya, jadi lead dari pemeriksaan kita lakukan pengembangan, yang bersangkutan mengaku ada di Bandung, kita pergi ke Bandung, ada ketemu. Dan ini di berita juga dikatakan bahwa bukan hanya ganja katanya. Enggak. Hanya ganja? Hanya ganja. Oh, soalnya di berita katanya berbagai jenis narkotika. Bukan. Ganja jenisnya kan tadi siang kan sudah saya sampaikan. Hasil pemeriksaan lapor semua BB-nya ganja. Positif THC. THC, oke. Okay. Ragamnya yang macam-macam. Ragam ganjanya yang ragam ganjanya yang maksudnya ada yang sudah dilinting, ada yang masih di dalam plastik. Oke, oke, oke. Dan itu jumlahnya banyak. Lumayan lah. Lumayan ya. Ya. Maksud saya lumayan berarti di atas SEMA 4 2010. Apa kan itu? Ada surat edaran Mahkamah Agung 4 2010 itu tentang barang sekali pakai yang ada di tangan pengguna. Nah, jadi kalau misalnya sabu-sabu itu 1 gram. 1 gram ya. Sekali pakai. Sekali pakai. Oke. Okay. Kalau misalnya ganja itu batasnya di 5 gram. Nah, ini di atas. Di atas SEMA. 5 gram. Ya, atas emang SEMA. Kalau cuma 5 gram sekali pakai lebih ringan? Biasanya, dalam praktiknya ya, kalau kita hanya menemukan yang bersangkutan adalah penyalahguna, maka kepada yang bersangkutan itu diterapkan pasalnya 127 tunggal. Jadi, pasal tentang penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba. Ya. Oke. Okay. Kalau banyak? Kalau banyak, kalau misalnya ganja, itu kan narkotika golongan 1 jenis tanaman. Ya. Kami terapkan pasal 111 tentang penguasaannya. Penguasaannya? Ya, jadi dia memiliki barang itu. Oke. Okay. Nah, itu diatur di undang-undang. Secara hukuman? Secara hukuman, kalau misalnya pasal 127. 127 ini yang penggunaan sendiri, pengguna. Mandiri, punya ya. Sendiri ya? Okay. Maksimal 4 tahun. Maksimal 4 tahun? Maksimal okay. 4 tahun. Jadi, dia tidak bisa ditahan. Dia nggak bisa ditahan? Kan tindak pidana yang karena di bawah 5 tahun jadi dia tidak di bawah 6 apa di bawah 5 ya? Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun dia kecuali pasal-pasal pengecualian. Iya, iya. Nah, itu bunyinya di KUHP. Dia enggak bisa ditahan. Dia enggak bisa ditahan. Kalau hanya 127 nah, tunggal. Kalau gitu gua ganja aja satu linting enggak bisa lu tahan dong. Betul, tapi kan bisa ada ancaman hukumannya 4 tahun. Ancaman maksimal dari tindak pidana di pasal 127 dia itu, tidak bisa ditahan sebelum keputusan pengadilan intinya. Yes. Oh ya 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 kayak kebayang ya ya ya. Kalau dia menguasai minimalnya 5 tahun. Minimalnya 5 tahun. Oh, that's a lot of difference. Yes. Itu yang ada di undang-undang kita. Oke. Okay. Kok bro tega sih, bro? Itu kan ini bukan ini itu. Mulai main hati ini. Oh, iya. Boleh dong kita kan. Kan mungkin dia stres. Dia tunggu maaf, sebelum gua lanjut ke sana. Apakah dia tidak terbukti dia jual kan? Sampai dengan hari ini pemeriksaannya tidak. Oke, okay. Berarti bukan bandar ya. Sampai pemeriksaan hari ini bukan. Okay. Kita kan masih melakukan pemeriksaan. Gitu. Kalau, ya. Kalau bandar hukumannya apa? Bandar ya menjual itu sama, minimal tuh 5 tahun. Kemudian maksimal 20 tahun. Masuk yang ke tadi itu ya, minimal yes. 5 tahun karena yes. Kepemilikan. Iya. Oh. Kan begini, di satu pasal yang sama itu kan menanam. Menanam. Menguasai, menguasai. Memiliki, menjual, membeli. Nah itu terkumpul tuh di pasal yang sama. Oke. Di dalam undang-undang. Menanam juga nggak boleh? Menanam nggak boleh. Kalau gua menanam itu masuk di produksi itu. Buat hias, tanaman hias gitu. Masih banyak tanaman yang lain, bro. Oh iya, yeah, betul. Ini biar jelasin nih, Mas Didi. Yeah, okay. Saya bacain pasal yang kita terapkan untuk seperti misalnya kasus yang ini. Hmm. Ini kasusnya adalah kepemilikan ya? Ya, ini yang kita terapkan pasal karena sampai saat ini peraturan pelaksana yang mengatur tentang tadi, gramasi itu baru ada di SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Yang tadi saya bilang batas-batasnya itu. Okay. Nah, jadi di pasal 111 ini bunyinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Ini minimal 4 tahun, maksimal minimal. Minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun. Oke. Okay. Nah.
kalau yang tadi 127 tunggal, maksimalnya 4 tahun. Maksimalnya 4 tahun. Yes. Nah, kalau yang ada katanya kalau bandar narkoba hukum mati apa itu? Ya, karena bisa ditambah sepertiga kalau misalnya dia menanam, misalnya gini, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menyediakan beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. Pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Ini yang berapa batang pohon? Di atas 5 batang. Oh, itu udah ancamannya ya, tapi ancaman, Bro. Ancaman. Ini bukan vonisnya. Vonis itu kan di pengadilan, tergantung pengadilan. Ya, urusan pengadilan. Urusan pengadilan. Saya juga baca katanya Pak Kapolri setelah urusan preman, sekarang urusan bandar narkoba katanya harus diselesaikan dengan cepat. Betul. Seperti itu. Betul. Oke, balik lagi ke unsur hati. Ya kan, biar biar baper ya kan. Ini kan Anji nih. Ya. Anji kan orang baik lah, nggak membunuh, nggak mencuri, nggak korupsi. Kok tega sih Bro ditangkap, Bro? Bukan soal tega atau tidak tega. Okay. Ini Bro, biar nggak baperan. Biar nggak baperan. Ngejalanin tugas nggak boleh baper soalnya. Oke. Apa yang tertulis di dalam undang-undang, apa yang diatur dalam undang-undang seperti itu? Hmm. Ada banyak debat mungkin soal ganja kan nggak begini kan gitu yang saya lihat ya, tanggapan di netizen ya, gitu. nggak merugikan orang lain ya, betul. Oke. Undang-undangnya bilang ganja itu masuk di penggolongan narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 itu nggak boleh dikonsumsi, dia hanya buat kepentingan ilmu pengetahuan, bahkan bukan buat pengobatan loh. Buat pengobatan riset berarti ya. Yes. Buat riset ya, ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau golongan 2 kan boleh dipakai terbatas buat pengobatan, ya, ya. Tapi dia memiliki efek ketergantungan yang tinggi. Kalau golongan 3, ya golongan 3 juga boleh dipakai buat pengobatan, tapi memang dia ketergantungannya rendah. Ya, ya. Ini masuknya di narkotika golongan 1. Undang-undang kita atau aturan hukum yang ada di negara kita saat ini state seperti itu. Nah, polisi ini apa? Polisi ini pelaksana hukum. Hukum itu kan. Kita yang negakin hukum itu, kita yang negakin undang-undangnya. Jadi ini bukan soal tega atau tidak tega. Aturannya bicara seperti ini ya, kita tegakin aturan itu aja. Tapi gue setuju sih Bro, maksudnya sama brother tuh gue setuju. Setujunya begini. Di satu sisi misalnya ada LGN ya, Lingkar Ganja Nusantara, yang dia ingin maksudnya membuat ganja itu menjadi legal. Yeah. Saya juga setuju. Setujunya pengertian begini, yaitu itu fight-nya gitu. Yes. Itu adalah perangnya di sana gitu. Tapi ketika gue pakai ganja di saat hukumnya masih tidak boleh, ya jangan goblok. Maksud saya gitu loh, Bos. Maksud gue gitu loh. Betul. Ini kita blak-blakan aja gitu, Bro ya. Zaman dulu sebelum ada urusan begini, aduh yang ngeganja gitu ya, rokok zaman dulu juga, rokok gue juga, wah sering ada ganja, teman juga ganja. Tapi begitu there is a law there, ada hukumnya di sana, ya udahlah gitu. Enggak usah ngapain ngambil resiko gitu. Karena kalau buat gue di status yang kita udah punya, kerjaan yang kita udah punya, ketangkap polisi goblok banget loh, Bro. Like ini gua loh, ini gua gitu ya. Maksudnya goblok banget itu. Maksudnya orang minuman keras gitu. Saya juga enggak terserah mau minum. Tapi kalau misalnya ada aturan tiba-tiba law-nya memang tidak boleh, ya udah enggak usah gitu kan. Ada hukumnya gitu loh. Polisi kan juga bingung kalau hukumnya ada. Betul. Itulah saya sepakat. Ini yang pesan sebetulnya perlu disebarkan kan begitu. Message-nya ini itu sebetulnya, Mas. Jadi untuk sama-sama memerangi narkoba, seandainya pun jadi bebas. Bukan, seandainya ini menjadi satu debat kontroversi soal wah ini kenapa dimasukin di ganja misalnya dimasukin golongan di golongan 1. Kan itu yang sekarang banyak ditanggapi gitu. Iya. Ya berjuanglah untuk itu supaya dia tidak di golongan 1 misalnya. Iya. Tapi jangan didebatkan dengan polisi. Polisi tugasnya kami penyidik, undang-undangnya bicara seperti ini, kami tegakkan aturan seperti ini. Karena bukan polisi yang buat undang-undangnya. Yang buat undang-undang kan di DPR, di legislatif. Ya, jadi ini penting sebetulnya untuk disampaikan juga supaya orang tetap taat pada aturan hukum. Sampai kemudian aturan ini misalnya berubah. Karena perubahan aturan-aturan itu sebetulnya yang dibilang kriminalisasi kan. Dari satu perbuatan yang bukan
membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana, itu kriminalisasi sebetulnya. Sampai nanti suatu saat mungkin ganja akan didekriminalisasi, dari satu perbuatan pidana dibuat menurut keputusan undang-undang dia bukan lagi tindak pidana, ya, ya polisi juga nggak akan nangkep ya, juga ya. Kan gitu. Ini sama dengan saya lupa tuh, saya ngobrol dengan siapa pada saat itu, tapi dari kepolisian juga ngomongin tentang ibu-ibu yang nyolong pohon, tuh, nyolong tanaman. Beliau bicara sama saya begini, ya, gue susah bos jadi polisi itu. Ini kejadian beneran, dia ngomong sama saya nggak mau nyebut nama deh, pokoknya si bapak ini ngomong, saya udah coba mendamaikan, ya, tapi ketika penuntutnya nggak mau damai, kita nggak bisa apa-apa. Betul. Katanya. Karena hukumnya ada. Betul. Kalau kesian, katanya. Jadi berarti dilema sekali ketika polisi menjalankan tugasnya. Iya dong. Betul. Karena ini bukan kriminal yang ya membunuh orang atau yang seperti ya, itu gitu. Kriminal betul. Seperti ini. Kalau polisi sekarang lah, gitu kan. Kita ini kan juga terus berkembang, menyesuaikan juga dengan bagaimana masyarakat kita berkembang. Jadi saya ingat kalau apa yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan saya, senior-senior saya, kita tuh waktu melakukan sesuatu tuh harus legal, pasti legal. Legal pengertiannya apa nih legal? Legal itu aturannya ada. Yang satu lagi itu harus legitimate. Jadi masyarakat mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu benar, disupport oleh masyarakat penegakan hukum kita. Nah, ini memang menjadi semakin dilematis waktu berhadapan dengan kasus-kasus yang seperti Bro bilang tadi. Jadi aturan legalnya seperti ini, ada sisi kemanusiaan yang kemudian membuat itu seakan-akan tidak legitimate. Dua-duanya dibenturkan di mana? Di tugas kepolisian. Padahal jangan lupa dalam proses criminal justice system aja, polisi itu cuma jadi salah satu bagian. Kan memang kita yang nangkep nih. Tapi bukan kita yang mutus loh. Yang mutus orang bersalah atau tidak itu bukan polisi. Polisi itu melakukan penyidikannya, kan ngeliat orang bersalah. Ini Pak, saya tangkap, saya tahan, saya periksa, dan sebagainya. Memutuskan dia bersalah atau tidak, itu nanti vonisnya di pengadilan. Kenapa tidak memilih tutup mata, contohnya? Bisa bayangin nggak kalau misalnya polisi semua tutup mata? Walaupun dalam prakteknya, iya kan bro? Walaupun dalam prakteknya, pasti kadang-kadang, bukan pasti kadang-kadang, akan ada hal-hal di lapangan yang memang kita menutup mata karena kita tahu itu tidak efektif untuk jerah. Yes, untuk diberlakukan atau kita lakukan tindakannya di lapangan. Gue tuh penasaran, apakah memang artis-artis ini menjadi target oleh kepolisian untuk supaya media melihat bahwa kan pasti beritanya menjadi besar. Gue nggak mengatakan itu negatif bro, karena kalau beritanya menjadi besar maka orang akan melihat, oh ternyata bahaya ya pakai narkoba. Exactly. Atau gimana? Atau memang artis ini jadi target? Karena banyak sekali artis tiba-tiba ditangkap, artis ditangkap, gitu kan? Gini bro, kalau artis ditangkap baru kelihatan semuanya melihat. Secara spesifik apakah artis menjadi target, saya tidak, karena yang saya tangkap bukan cuma artis profesinya. Tapi tidak keluar di berita. Karena waktu orang biasa misalnya, kalau dia nggak punya profil tertentu, pasti nggak. Siapa yang mau beritain, kan begitu? Iya. Nah, ini kan sebetulnya karena saling membutuhkannya, makanya ini keluar. Tapi memang benar kan bahwa ini nggak negatif, bahwa memang polisi juga membutuhkan pemberitaan supaya masyarakat juga tahu bahwa ini negatif menggunakan narkoba dong? Betul. Iya kan? Iya. Jadi memang kita kan bisa sebarkan pesannya pada saat media itu kemudian menyoroti. Ke apa yang polisi kerjakan, kan begitu. Nah, tapi apakah cuman artis nih yang ditarget? Enggak. Karena mungkin kami punya, bukan mungkin lah, kalau misalnya kayak di Polres saya, ratusan tersangka yang lain, ada satu artis. Ratusan tersangka yang lain ini kan nggak mungkin Anda ngundang wartawan juga. Siapa juga wartawan yang mau? Nggak ada juga wartawan yang mau ngungkap ini. Kecuali misalnya, oh, modus operandinya barulah menarik publik. Ya, jadi seperti itu sebetulnya. Kami kalau dari tempat saya bekerja sekarang, kita tidak pernah mentarget profesi tertentu. Tapi memang semuanya
kami jadikan target. Semua dijadikan target. Baik-baik kan gitu. Baik-baik nih. Baik-baik, benar-benar. Oke. Gua mau nanya begini nih. Di kita nggak nutup mata di masyarakat beredar kabar yang mengatakan bahwa bisa damai di tempat lah. Damai di tempatnya apa nih? Jadi misalnya ketangkap narkoba nih, udahlah deal-dealan sama polisi lah, bayarlah supaya nggak ditangkap gitu. Gue nggak ngomong lu ya bro, maksudnya. Yeah. Ya gini deh, itu kan di masyarakat ditilang polisi, udahlah damai di tempat lah. Ya. Jadi, makanya begitu ada tilang elektronik, mampus. Ya. Problem-problem seperti itu ada atau tidak, itu saya tidak bisa menjawab karena mungkin saya tidak tahu. Gitu kan. Karena dalam prakteknya, kalau apa yang kami lakukan misalnya di kantor, orang yang berperkara ya kita proses hukum. Yang sering bertanya nih masyarakat ke saya, Pak, kenapa yang ini direhab? Yang lain enggak. Nah, gitu kan. Ngasih duit katanya gitu, betul. Padahal yang masyarakat ini perlu kita edukasi, rehab itu adalah part of proses penegakan hukum. Itu diatur di Undang-Undang 35. Oke. Jadi orang penyalahguna bisa enggak direhab? Bisa. Bisa. Pak, ada yang barang buktinya sedikit, kok enggak Bapak rehab? Karena acuan kami bukan cuman tentang jumlah barang bukti, tapi peran dia. Ada orang misalnya cuma pegang 1 gram, bro. Atau 0, sekian gram. Tapi sebetulnya dari penelusuran kami, dari penyelidikan kami, dan dari hasil pemeriksaan kami, sebetulnya dia penjual. Dia penjual yang barangnya 0,1, 0,1, 0,1. Ini bukannya ada kasus ini. Siapa dia? Tio Pasukadewo ya? Tio Pasukadewo. Iya bener dong. Iya, Tio Pasukadewo kan. Yang ketangkap tapi nggak direhab di penjara, kalau nggak salah. Terus masyarakat jadi ribut, ini kenapa nggak dimasukin ke rehab gitu, padahal dia pengguna. Ya ini sama pertanyaan nih, ada yang direhab, ada yang nggak direhab gitu. Gini, yang bisa saya jawab adalah setiap kasus itu pasti ada, setiap kasus itu kasuistis. Jadi harus dilihat betul hasil mendalam dari tiap pemeriksaan. Oke. Gini deh, kasih contoh aja deh bro, saya kasih contoh. Misalnya gue ngajak nih, terus lu tangkap deh, gitu. Gue direhab nggak? Cuman make saja. Cuma tanya, kita tanya jawab. Cuman make saja kan? Gua make nih ya. Cuman make saja. Make ya, Pak. Make doang. Ya. Ketemulah barang buktinya. Ketemu nih, barang buktinya di bawah SEMA lah. Kita bilang gitu kan. Cuman satu nih, Pak. Cuman satu linting maksudnya. Cuma satu linting ya, gitu. Ya kan. Anda diperiksa. Oke. Proses penangkapan kita itu 3 hari, bisa diperpanjang 3 hari. Berarti polisi punya waktu 6 hari untuk proses penangkapan sampai kami menahan. Sampai kami menahan atau tidak. Berarti gue di BAP dulu dong. Di BAP, harus di BAP. Tapi di BAP-nya kan di kantor polisi, nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Ya, sama aja ditahan. Ya enggak. ini beda ya. Sesuai undang-undang. Iya betul. Di kantor polisi dikekang hak seseorang itu namanya ditangkap. Kalau Anda dimasukkan ke sel tahanan itu Anda ditahan. Kalau saya di kantor polisi di BAP, ditangkap. Atau misalnya di saya BAP tapi sebagai kan? Saksi, iya. Itu proses penangkapan kan misalnya. Bro yang make, kan, ditangkaplah sama polisi. Itu masih di dalam proses penangkapan. Tapi gue belum boleh pulang. Nggak boleh pulang. Kan ditangkap. Dikekang haknya. Ya, apa bedanya sama di penjara? Beda. Baca di bawahnya beda. Tidurnya di mana tidurnya? Tidurnya di ruang terperiksa. Atau di ruang pemeriksa. Bukan di sel? Bukan di sel. Kalau di, misalnya ada bentuknya seperti sel, itu ruang terperiksa. Jadi belum dimasukkan ke dalam sistem penahanan ya. Jadi kan di Polres itu, atau di Polsek, ada ruang tahanan. Nah, kalau sudah dimasukkan ke ruang tahanan, nah itu baru pasti harus keluar surat perintah penahanan. Berarti statusnya sudah menjadi tahanan. Oke, ini belum ya? Belum. Kan diperiksa dulu nih kan, habis ditangkap diperiksa. 3 hari, 6 hari. Itu kemudian yang bersangkutan bisa kita ajukan assessment untuk rehabilitasi. Yang mengajukan assessment siapa? Bisa dari keluarga, bisa dari penyidik. Penyidik boleh? Boleh. Oh, saya minta boleh nggak? Boleh. Boleh juga? Boleh. Oke. Buat surat. Buat surat bahwa saya minta direhab. Minta assessment. Minta assessment. Ya, permohonan untuk di assessment rehab. Oke. Okay. Nanti akan kita kirim, kita antar nih dari penyidik ngantar ke BNN. Tim assessment terpadu. Ada di BNN atau di BNNP. Oke. Di situ ada isinya dari kejaksaan, dari kepolisian, dari BNN. Wih, berapa lama tuh? Kalau dalam prakteknya paling lama 3-7 hari. Tapi ada yang bisa 1 hari, tergantung. Tergantung. Ya. Jadi hasil asesmen keluar, itu bentuknya rekomendasi. Rekomendasi untuk direhab. Misalnya bunyinya adalah untuk direhab, itu ya kami
antarkan yang bersangkutan direhab. Siapa yang menentukan boleh direhab enggaknya, Pak? Tim assessment. Tim assessment. Tim assessment. Bukan polisi. Bukan polisi nih. Polisi salah satu bagian dari tim assessment. Oh, dimeetingkan intinya. Dimeetingkan. Karena disitulah si tersangka ini, tersangka penyalahguna kah dia atau pengedar, itu juga dibahas di situ. Oke, oke. Berarti layak apa tidaknya gue direhab? Iya. Oke. Okay. Kalau gue direhab, ya. Misalnya hukum, misalnya saya direhab nih 6 bulan, saya nggak di penjara lagi. Benar. Oh, belum. Ini supaya clear kan? Iya, ya, makanya. Jadi waktu dia setelah direhab, apakah proses hukum ini berjalan atau tidak? Proses hukum ini tetap berjalan. Tetap berjalan. Diterapkanlah pasal 127. Kalau tadi yang BB-nya hanya betul satu linting, maksimal gitu ya, 4 tahun. Yang maksimal 4 tahun itu tadi, kemudian proses hukumnya kan di penerapan pasalnya 127. Ya. Ini berjalan lah ini. Yang bersangkutan ini sedang menjalankan rehab. Ini nanti misalnya ada penuntutan, ya kan berarti tahap 2 dulu, tahap 2. Penyidik nyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Kita serahkan orang ini. Masih prosesnya rehab. Kemudian jaksa menuntut. Dibawalah ke pengadilan. Nah, pengadilan vonis misalnya 1 tahun. Satu tahun hakim boleh memutuskan dia dipidana penjara, tapi dia juga sesuai undang-undang dia dapat memutuskan pidananya itu untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Oh, itu urusan hakim lagi memutuskan. Ya? Yes. Oh, berarti bisa aja gue 6 bulan rehab 1 tahun penjara. Bisa juga. Sial amat dong kalau gitu. Gitu. Bisa ya. Aja hanya rehab doang. Bisa aja hanya rehab. Berarti itu dan kan waktunya rehab. Jadi waktunya rehab itu bisa diperhitungkan sebagai. Yang menentukan siapa? Hakim. Menentukan waktu rehab? Hakim. Hakim? Yes. Bukan dari BN atau BN? Assessment waktu rehabilitasi, dia akan keluarkan rekomendasi agar yang bersangkutan direhab. Dilakukan rehabilitasi selama misalnya 3 bulan okay. di fasilitas ini. Nah, okay. Penyidik akan menindaklanjuti rekomendasi itu. Kita kirimlah dia ke rehab. Oh, hakim memutuskan berapa lama? Nah, ini kan dia terus nih proses berjalan. Dari penyidikan, ke penuntutan, ke persidangan, hakim memutus. Ketok palu. Nah, berapa dia kenakan ya, hukumannya? Ya, ya, ya. Tapi ya itu, oke, oke. Oh, saya ngerti. Sekarang saya ngerti. Nah, kalau itu nih bener nih. Kalau Anda sampai masuk rehab tuh beneran itu juga mahal keluar duit itu. Karena bener keluar duit. Karena di rehab itu kan gini, kalau misalnya mau kamarnya khusus dan sendiri kan harus sewa. Yes. Itu beneran harus sewa kamar yang ini. Ya kayak di rumah sakit kan. Ya. Di rumah itu sakit. Prakteknya. Nah, itu Bu, di luar ranah penyidik itu. Iya. Nah, gitu, Bro. Ya kalau mau nyaman ya sewa kamar yang sendiri dan sebagainya gitu ya. Gitu. Jadi yang sering salah tanggap di masyarakat adalah seakan-akan kalau dia direhab, baik. Dia bukan menjalankan hukuman. Proses hukum. Padahal itu proses hukum. Rehab itu merupakan salah satu bagian dari proses penegakan hukum di Undang-Undang 35 2009 untuk penyalahguna. Ya, ya, ya. Oke. Bahkan undang-undang kita itu bilang begini, setiap penyalahguna itu wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi bahkan wajib ya? Wajib ya? Wajib. Seorang pengedar. Tapi dia juga pengguna. Dia pengedarnya dia dihukum, juga. Dia juga harus menjalani rehab. Jadi walaupun nanti dia di penjara, tapi dia direhab dulu. Dia juga harus menjalani rehab. Bukan tapi, bukan masalah dia rehab dulu. Iya, iya. Dia juga harus menjalani rehabilitasi secara medis dan sosialnya iya, iya, itu iya. tadi. Iya, iya. Kecuali hukuman gitu. Mati ya. Iya, ya, tapi prosesnya itu pun kalau kalau narasi ya, kalau hukum idealnya undang-undang gitu ya. Cuman kalau hukuman mati direhab, ngapain lu rehab gua gitu kan. Oke, oke, oke. Oke, kalau saya mau cobain cimeng. Tapi gua enggak mau ditangkap sama Pak Ronald nih, gitu ceritanya. Ah, gua nyimeng di Amerika aja lah, gitu nyimeng gue. Terus gua pulang pulang positif gimana, Bro? Lu enggak ada BB kan? Gua gak ada BB. Lu gak ada barang bukti? Gak ada. Polisi. Eh tunggu dulu, gua nyimeng di Amerika boleh gak? Itu dulu nih, kan kita bicara bicaranya, hukum. Ya, kita bicara hukum ya kan? Okay. Ada di asas hukum pidana kita. Okay. Asas hukum pidana, salah satunya asasnya itu namanya nasionalis aktif. Oke. Okay. Jadi semua hukum pidana yang ada di Indonesia itu berlaku untuk semua WNI dimanapun dia berada. Itu punya idealnya. Itu punya idealnya, Bro. Itu idealnya? Itu idealnya. Itu bunyinya. Waduh, nggak jadi nyimeng di Amerika dong. Kan begitu kan. Tapi bagaimana nih, misalnya dalam praktiknya, Bro bilang tadi nyimeng di Amerika, di Indonesia, kemudian di CU lu positif. Nah,
BB-nya kan kita nggak dapat lagi. Memang nggak ada. Di dalam prakteknya, itu yang akan kita lakukan adalah mengantar bro. Bro setelah diperiksa nih, wah. Positif nih? Positif nih. Pasti polisi periksa. Wah, kena lagi nih 3 hari gue BAP. Kenapa nih? Nggak. Nggak, biasanya yang dalam praktek seperti itu nggak sampai 3 hari. Bro pasti diamankan, ditanya kan. Terakhir makanya di mana? Di Amerika, Pak. Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. BB-nya sekarang di mana? Udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada di Amerika. Ada nggak? Kan diperiksa. Nggak ada. Bro akan kita antar ke rehabilitasi. Kita akan berkoordinasi dengan pemilik-pemilik tempat rehabilitasi untuk membawa bro di asesmen dan kemudian menjalani rehab. Karena bunyi undang-undang. Di rehab juga? Di rehab. Tapi kan di situ karena proses hukumnya yang tadi pasal 127 nggak saya terapkan sama bro. Oh, karena tidak ada pasal 127-nya. Nggak ada pasal 127-nya. Kami untuk pembuktiannya ke dalam tidak ada. Nggak ada. Berarti tidak masuk ke kehakiman? Nggak masuk ke kejaksaan. Langsung masuk ke rehabilitasi. Yes. Nginep juga. Bukan. Kalau masalah nginep juga atau tidak, kami kan kemudian tidak memaksa di situ. Jadinya kan peran itu kan bukan, kami menyuruh begini loh. Kami seperti menyuruh Mas Dedi nih, bro, lu harus rehab. Karena undang-undang bilang begini, setiap pecandu narkotika harus direhab. Dan korban penyalahguna narkotika harus direhab. Jadi bro, silakan rehab. Tapi kita nih gak maksa. Bro kemudian nggak ngelakuin rehab, ya bro yang tidak taat sama undang-undang. Polisi tidak ada kekuasaan untuk membuat bro, lu harus rehab nih. Oke. Okay. Karena proses hukum yang kesininya nggak jalan, bro. Oh, karena tidak ada kekuatan di proses hukumnya. Oke. Jadi different ya, bro. Different. Oke, okay, ya. Gua paham. Berarti kalau mau nyimeng di luar negeri lah, yang di Indonesia ya. Ya, tapi lu tetap nyampe sini harus rehab. Kalau gua nang, gua kalau ditak, kalau kecek, kalau positif, gua mau direhab. Oke. Sekarang gua balik ceritanya, bro. Yes. Gua nggak make. Lo nggak make? Sama sekali nggak make, blas nggak make. Ada teman gue iseng mau jebak gua nih. Kan banyak cerita kayak gitu nih. Ditaruhlah di rumah nih. Cimeng dua linting gitu. Yeah. Terus dia lapor polisi. Ceritanya, wah dia make nih. Polisi meriksa dong. Ya. Ketemu gue cimeng nih. Bukan punya gue. Ini ceritanya sumpah bukan punya gue aja kayak gitu ya. Tangkap dong gue bos masuk ke Sesma 1 itu. Gak bisa. Loh gak bisa gimana? Gini, kalau misalnya memang penyidik tidak bisa membuktikan bahwa itu betul-betul barang itu punya saya. Iya. Kan gak bisa juga kita proses. Gitu loh, kalau memang sebenarnya, dan polisi sebetulnya nggak akan kita menghukum orang yang nggak bersalah. Lebih baik kita lepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang sebetulnya bersalah. Iya, betul. Gitu, kalau idealnya bro bilang, bro kita di setting nih, ya itu nggak boleh terjadi. Ya. Dan gue belum pernah ngadepin belum pernah seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya memang barang ini ada di dia nih, pasti kita bakal ketemu. Kan alat bukti ada banyak bro kan, keterangan ahli, keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi pasti ada alat bukti yang lain yang menguatkan atau melemahkan hal itu barang punya lo. Itu barang punya gua atau bukan? Iya. Nggak semudah. Kita kan canggih bro. Oh, iya betul. Nggak semudah itulah ya. Nggak semudah itu. Dan memang ini kan soal apa ya? Soal karakter dan hati ya kan. Jadi kalau kita memang nggak pakai, kita nggak pernah memperbolehkan hal-hal seperti itu terjadi di kesatuan kita. Maksudnya lu taruh BB supaya orang bisa nggak seperti itu modelnya. Kan di film-film begitu tuh, film-film. Film-film apa ya? Film-film Amerika. Oh ya, di Amerika. Ya, bukan polisi republik lo. Berarti kalau ada orang-orang mengatakan, oh ini artis dijebak, ini dijebak. Dijebak mungkin dicepuin bisa lah ya. Ya nada. Iya. Bukan dijebak sama polisi. Yes. Tapi dicepuin, ngelapor ke polisi, ya kena. Itu part dari penyelidikan. Iya dong bro. Cepu tuh apa sih? Informal kan? Nah, itu diatur di undang-undang loh. Masyarakat loh, iya kan? Peran serta masyarakat. Oh iya, peran serta masyarakat, betul-betul. Jadi betul. Masyarakat yang mengetahui, kan? Tapi diam saja juga salah. Salah. Gitu ya? Jadi masyarakat yang ngasih tahu polisi nih kan, misalnya bro, ngasih tahu nih si bro, si AN. Itu kan? Bro, masyarakat yang baik dapat insentif dong, enggak? Kalau bunyi di undang-undang dapat diberikan penghargaan. Kalau bro lo yang nyerang ya, kalau bro yang nyepuin lo ya. Terus ketawa cepu. Gitu bro. Jadi masyarakat ngelapor atau memberi satu informasi ke polisi sesuai undang-undang itu apa ya skema yang benernya seperti itu.
kalau yeah. bahasa di lapangannya ya cepu. Lah apa itu ya. Iya. Si orang itu mendapatkan penghargaan lah intinya ya. Dapat diberikan penghargaan. Yes. Karena kan dia membantu kerja polisi. Iya. Oh, kerja penegak hukum. Oh, gue pikir ada bayarannya gitu. Harusnya ada, Bro. Kalau ada banyak nyepuin. Yang jelas itu tadi saya bilang, itu bagian dari penyelidikan. Oh, iya. Kegiatan-kegiatan. Penyelidikan kan ada dananya harusnya. Itu kan enggak perlu saya jelaskan. Oh, iya, lanjut. Ya itu, Bro. Tapi kayaknya bukan Bro sih kemarin yang ngasih info. Bukan. Teman Bro yang lain. Teman ya. Gue yang lain. Bro, tapi nangkep artis tuh rasanya gimana, Bro? Sorry, berapa artis, Bro? Udah di tangan Anda. Wih, gila lu. Kalau rasanya gimana, sama aja, Bro, sama nangkep. Yang bedanya adalah memang seperti yang Bro bilang tadi, waktu kita nangkep public figure misalnya, maka yang muncul di media, di pemikiran gua adalah how to communicate dengan teman-teman media untuk nyebarin pesan ini. Bahwa bukan karena kamu public figure kemudian kamu bisa berbuat sesukanya, misalnya begitu kan. Dan kan kita yang lebih concern begini, Bro, waktu mereka menyalahgunakan, sebetulnya banyak orang ini yang berharap, atau public figure kan dicintai banyak orang gitu. Jadi nah, contoh masyarakat. Jadi contoh. Oke. Nah kalau gitu. Kalau TOTO itu benar ada? TOTO gitu benar? TOTO itu maksudnya gimana nih? Target operasi? Ya, target operasi misalnya gue make, ini polisi udah tahu nih, tinggal nunggu aja nih, dibiarinin dulu sampai kita ada barang, kan katanya begitu tuh. Jadi TO, oh jadi udah TO lu. Kalau gue jadi TO kayaknya TO-nya masalahnya lain deh Pak. Kalau misalnya nih, kalau polisi bilang ada TO apa gitu dan kita kasih tahu, berarti dia bukan TO lagi, Bro. Oh, iya dong, Bro. Iya benar. Kerja kita ini kan langsung silent, ya. Silent, Bro. Masa kita kasih tahu, iya Bro, ada TO, kan enggak seperti ada list itu. Maksudnya ada list artis-artis yang make atau yang dicurigai gitu atau benar-benar basically atas dasar laporan masyarakat saja gitu. Kan bisa aja atas dasar masyarakat aja. Kalau yang saya lakukan selama ini bersama dengan tim saya, laporan dari masyarakat. Laporan masyarakat. Yes. Okay. Laporan dari masyarakat yang kami memang matangkan dengan penyelidikan. Bro, gua tuh penasaran, Bro. Yes. Bisa tahu enggak sih? Kan lu nangkep orang berhubungan dengan narkoba udah banyak nih. Bisa tahu enggak kalau ketemu sama orang ngobrol panjang lebar atau lihat gitu, bisa tahu gak? Kayaknya makin orang gitu. Secara umum ya. Iya. Tapi belum tentu ya. Belum tentu akurat. Iya, oke. Okay. Secara umum ya. Anggota-anggota saya pun terlatih. Lebih ahli lagi, terlatih untuk hal seperti itu. Kenapa? Mereka tahunan menangkap penyalahguna, menangkap pengedar dan sebagainya. Jadi ya pasti akan ada, kan gini, narkotika itu kan zat psikoaktif kan gitu. Jadi memang pasti akan membuat saraf-saraf di tubuh kita ini somehow pasti terpengaruh. Pasti akan ada yang berbeda dari yang normal. Yeah, kan yeah. begitu. Yeah, yeah. Jadi karena adanya perubahan-perubahan itu, orang yang biasa meneliti atau dia melihat nih sehari-hari ala bisa karena biasa kan gitu. Yeah, yeah. Ah, orang yang pakai inek begini nih. Orang yang pakai sabu mencong-mencong nih. Melet-melet nih, ya pasti akan tanda-tanda badan itu nggak bisa disembunyikan hiperaktif hiperaktif yang kalau yang downer itu kan bleh-bleh lah begitu gitu Bro. Tim tuh nyobain nggak sih Pak? Apa harus itu? Nyoba nggak sih tim polisi itu? Tidak. Kalau Anda nggak nyoba kan Anda nggak tahu Pak. Kata siapa? Loh kan Anda belum pernah nyoba kan gini. Apakah semua dosa harus kita coba baru kita tahu? Oh, iya, betul. Apakah orang, iya kan, betul kan, Bro? Yeah. Apakah racun harus lu coba baru lu tahu itu mematikan? Enggak, Bro. Ya, siapa tahu pengen nyobain. Enggak. Saya justru menekankan seperti itu, kita justru nggak boleh coba. Karena kita belajar. Oh, kecuali ini kali ya. Kecuali kalau masuk ke dalam sebuah lingkungan pemeriksaan mafia bandar narkoba, terus dia jadi intelnya, mungkin dia harus ikutan kali ya. Kan ada tuh kasus-kasus yang katanya polisi harus menyamar. Nah, menyamar, tapi bukan Bro kan tadi bahasnya harus nyoba enggak kan? Iya. Menyamar loh ya. Iya. Kalau saya dari 1 tahun 4 bulan lah saya jabat jadi kasat narkoba. Tidak memakai tapi saya bisa bongkar jaringan. Anggota saya tidak ada yang pakai bisa bongkar jaringan. Dia enggak perlu harus nyamar dulu gitu. Nyamar.
Nyamar. Nyamar kan gak harus pakai. Nyamar kan pasti. Lu dapetinnya pengguna. Kalau mau nyamar kan mau dapetin pengedar, mau dapetin bandar. Iya, iya. Dia jual ya harusnya. Iya dong. Kan ada teknik-teknik penyelidikan yang sesuai undang-undang diatur. Misalnya kayak control delivery, undercover buy. Kan penyamaran. Wah. Gitu bro. Jadi itu cuma alasan pembenar oleh sebagian oknum. Kalau misalnya lu mengungkap, lu harus tahu, lu harus rasa. Enggak. Iya. Misalnya, apakah untuk membuktikan barang ini nih bener nih, sabu-sabu. Loh, ada test kitnya bro. Sabu nih. Gini ya? Iya, rasa gini. Itu kan alasan pembenar aja gitu bro. Iya, betul. Iya, maksud akal. Yang menarik kan waktu itu sempat ada anggota kepolisian yang ketangkep juga kan. Heboh kan. Ah ya. Sempat kan itu sempet, kan. Betul. Betul bro. Apa yang mau lu tanya dari situ kan gitu. Yang gua mau tanya di sana berarti polisi pun ketika menggunakan tangkep juga ya. Tangkep, sama. Sama bro. Bro dan gua kita sama tuh di mata undang-undang. Dan kalau polisi kan sama, kita kan warga sipil. Iya, iya, iya. Cuman pekerjaan gue polisi, ya, bro ini. Pekerjaannya banyak kan gitu. Ini ada hukum yang sama harus dilakukan oleh semua orang. Sama. Selama saya jadi kasat sudah 2 anggota saya proses pidana. Serius? Yes. Anggota polisi gitu ya. Kita proses hal yang sama. Anggota lu maksudnya? Bukan anggota saya langsung ya. Tapi anggota di dalam kesatuan kasat narkoba ya. Ya kesatuan Polres. Kita proses pidana. Penyalahguna narkoba kok. Dia dicupuin sama siapa? Polisi dicupuin ada, polisi. Ada prosesnya. Tapi kita pidanakan. Dipidanakan? Pidanakan. Pidanakan ya. Kita jadi, kita meriksa yang jadi tersangkanya anggota. Oh wow. Kita kalau mau memang memperbaikin ini ya. Ya diri sendiri harus diperbaiki ya, juga. Jalan itu ya mau gak mau harus kita jalanin juga gitu. Bukti-bukti itu nanti dikemanain pak? Bukti-bukti apa nih? Si narkobanya, sabu, ganja, dan sebagainya itu. Kan kalau saya pernah nonton video dibakar, ya, ada yang... Dimusnahkan, bro. Dimusnahkan. Ya. Pasti dimusnahkan. Pasti dimusnahkan. Jadi, BB di... Sesuai undang-undangnya, BB itu disisikan untuk kepentingan persidangan. Hmm. Yang lain itu sesudah dapat penetapan pengadilan, kita musnahkan. Kan kemarin, itu 3 kan. Mingguan yang lalu baru kita musnahkan. Itu duit gede, pak. Duit gede yang mana nih? Kalau dijual lagi, nah, itu salah satu yang apa ya? Ya mungkin itu betul. Tapi kalau seandainya kita semua berpikir kayak gitu, bukan? Ya, hancur negara hancur, kita. Yes. Makanya kalau kita ngebuang atau ngebakar atau memusnahkan barang bukti narkoba, kita ketawa. Oke, ketawa? Ketawa lah. Kita senang. Ya paling tidak, bro. Walaupun ini mungkin proses yang panjang untuk perang terhadap narkoba. Ya kita ketawa dong. Kita menang kan? Paling oh, enggak iya, sepanjang kita bekerja ini, ikhtiar kita untuk perang terhadap narkoba ini, ada nih hasilnya. Terus seperti kalau misalnya perang, dapat nih, berapa musuh tumbang nih. Iya, kan iya, betul. Saya pikir waktu dibakar kedeketan, Pak, ketawa. Itu loh. kita deketin gitu biar kena. Mampu. Itu kan, dia nanya, tuh, apa? Ganja dimusnahkan, dibakar. Asapnya bikin high dong, ya juga bener, Pak. Kalau bakar nih. Gua yang bulan apa itu? Pernah nggak kena, Pak? Wah, gua kan musnahin ganja, ladang ganja di Madinah, ada sekitar 12 hektar. Kita musnahin. Terus? Jadi, kalau lu siram dulu pakai bensin, lu nggak bakal high. Oh gitu. Enggak bakal ada rasa. Iya, ya kita bakar. Ya kalau lu ngebakarnya kayak lu ngebakar mau. Ya kan lu enggak makan, lu bakar lu dari. Makanya teknik kebakarnya pasti seperti itu. Di bensin dulu. Iya, di bensin dulu. Kita kayak pelaku yang bakar hutan gitu. Nah, itu kita bakar begitu kan. Jadi batang-batang pohonnya kita potongin, kumpulkan, tumpuk, siram bensin, baru kita bakar. Iya. Gitu memang. Pengguna ini tuh nggak bisa dinasehatkan dulu ya Pak ya. Maksudnya gini, kalau saya tuh lagi berpikir gini, kalau misalnya sekarang Pak Ronald ya gitu, terus tiba-tiba saudara bapak, make bapak tahu gitu, apa nggak bisa dinasehatin dulu? Nggak langsung ditangkap juga kan harusnya kan Pak? Undang-undang kita ngatur. Jadi kalau misalnya bro sore nih, teman bro tahu gitu kan, atau anak bro lah. Kalau dia belum cukup umur kan, orang tua atau walinya, dia laporin. Kan boleh dibawa ke
institusi penerima wajib lapor. Oh, lu bisa bawa ke rehab ya? Yes. Jadi kalau misalnya dia di situ, dia tertangani, enggak. Polisi juga bukan. Oh. Bukannya nggak perlu ditangkap ya? Iya, nggak perlu ditangkap. Kan direhab. Dan sasaran undang-undang ini untuk penyalahguna, makanya kita bilang kan ada pecandunya. Ada juga korban penyalahguna narkoba. Nah, kita kan mau, gini loh, tujuan dari undang-undang ini kan mau buat generasi kita makin maju lah. Terbebas lah dari narkoba. Gitu. Jadi, kalau misalnya memang mereka bisa diobatin, ngapain polisi yang nangkepin? Ya, tapi nggak mungkin kan. Maksudnya kalau kayak nangkep orang terus udah rehab dulu. Kan nggak mungkin gitu ya. Karena iya, ada undang-undang. Karena kita sudah bergerak kan. Sudah bergerak. Iya. Jadi, sebetulnya, kalau yang ideal seperti yang bro bilang tadi, kita juga pasti lebih senang. Iya. Maksudnya, banyak orang yang kemudian terdorong hatinya, mereka ngelihat lingkungannya atau ya dalam pengertian kan bisa aja tiba-tiba gue curhat nih sama brother nih, gue bilang bro gue tiba-tiba kemarin gue make terus gue nggak bisa berhenti nih bro, gimana bro? Bisa dong, maksudnya lu nggak langsung nangkep gue dong? Bisa bro. Udah, sesuai undang-undang gue misalnya tahu nih tapi tidak melaporkan kan malah jadi salah. Tapi gue juga bisa bawa lu ke institusi penerima wajib lapor, bro sesuai undang-undang lu lapor nih ke institusi penerima wajib lapor di tempat-tempat rehab itu kan. Lu lapor di situ kan lu bakal ditangani. Mas Deddy, ketergantungan ya. Kan lu seperti di assess lagi. Lu ikutin ya pengobatannya, medisnya begini supaya lu lepas dari ketergantungan. Jadi enggak usah langsung nanti endingnya ke kehakiman pidana dan sebagainya, bisa seperti betul, itu. Betul, bisa. Oh, so basically it's easy then. Ya, kalau semua rakyat kita mau, masyarakat kita mau ngedukung itu bagus banget. Okay. Daripada polisi jalan ya. Iya dong. Itu bakal ngebantu tugas kami juga kan. Karena tugas ini apa sih sebetulnya kan, bukan kita buat nangkepin pengguna saja kan. Kan tujuan hukum pidana waktu ngasih sanksi dia membuat jera kan, supaya orang yang tadinya berbuat salah menurut undang-undang menjadi tidak salah kan. Lu perbaiki diri deh kan begitu. Nah, jadi kalau banyak orang yang ngedorong untuk dia justru disadarkan bukan dengan tangan-tangan penegakan hukum, itu jauh lebih bagus. Programnya di dalam undang-undang ini kan bukan cuman pemberantasan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Okay. Itu punya P4GN. P4GN. Ya, jadi kita bukan cuman sekedar nangkep-nangkepin orang aja, bukan itu juga tugasnya. Iya. Polisi. Iya benar, ini karena pecandu narkoba tidak akan dipenjara, syaratnya cukup mudah. Yes. Ya berarti itu. Mendapat jaminan badan narkotiknya tidak masuk penjara, tinggal melaporkan kondisinya. Yes. Oh. Okay, jadi okay. ada banyak toolsnya sebetulnya di dalam undang-undang ini yang bisa dipakai untuk memerangi narkoba. Salah satunya ya itu tadi, itu kan part of kita mencegah seorang untuk dia begitu dalam masuk ke dalam narkoba kan. Jadi kalau punya keluarga, punya apa terlibat narkoba, Laporkan. Tidak akan ditangkap. Enggak akan ditangkap. Kan ada institusi penerima wajib lapor. Pun kalau misalnya ngelaporkan ke kami nih, bukan untuk ditangkap ya, Pak, anak saya ini narkoba. Kami akan kontak rumah rehab. Eh, lu bantu nih. Ada orang butuh dibantu karena dia jadi korban penyalahguna narkoba. Ya dibawa. Mungkin polisi pun bawa dia untuk langsung direhab, bisa. Iya. Asal, tapi kan institusi yang itu memang bukan langsung di polisi, tapi institusi penerima wajib lapor. Jadi kalau dia ngelaporin duluan, Pak, saya pengguna nih Pak. Ya, saya pengguna, saya mau bebas insaf, nih. Nah. Iya. Dia bukan dihukum dengan penjara itu, bukan. Gitu bro. Iya. Jadi nggak sekejam itu. Cuman memang yang jadi masalah terbesar adalah kebanyakan para pengguna ya masih mau make gitu, makanya dia nggak melaporkan diri. Makanya ini kan. Kalau misalnya dalam berbagai kesempatan, gue selalu bilang gini bro, perang terhadap narkoba itu perang kita semua. Walaupun mungkin salah satu aktornya polisi dan kelihatan kita yang di depan, tapi ini perang kita semua. Artinya ada orang tua di situ, ada teman di situ, ada keluarga di situ, yang sebetulnya bisa nasihatin mereka, bro, berhenti dong lu. Kalau misalnya itu bronya lu kan gitu, iya, betul. Yang lu cepuin tadi itu lu bilang itu kan, sebetulnya kan lu bisa mengambil langkah lain, seandainya lo tahu, seandainya ya kan bro lo rehab deh lo supaya itu bro. Ini kata-kata pasti dipotong sama orang. Dia lagi ngomong ya bro nya itu yang lo cepuin itu. Gue ini udah kena nih, gue udah cepu, waduh. Ya yeah, kata-kata gitu bro.
Ya sama orangnya juga bekerja sama lah ya. Ya. Sama orangnya juga bekerja sama lah ya. Dan kita sih pendekatan-pendekatan seperti itu pun kan banyak sebetulnya kita lakukan. Kayak kami di Jakarta Barat ini kan sekarang lagi berjuang bagaimana caranya merubah, mungkin orang dulu kenal Komplek Ambon, Kampung Ambon, Komplek Permata sebetulnya, yang tadinya kampung narkoba lah kita bilang begitu, mau kita rubah nih pelan-pelan supaya dia bukan lagi jadi kampung narkoba. Berarti ini nggak mudah ya? Nggak mudah. Ini perangnya harus kita semua. Karena kalau cuman toolsnya satu yang dipakai, ya betul, banyak yang nyorotin sekarang penjara penuh apa segala. Soalnya banyak toolsnya yang banyak dipakai kan yang penegakan hukum kan, bro. Kenapa nggak yang ditargetkan adalah bandar-bandar mafia besarnya dulu gitu, bro? Atau susah sekali? Susah. Kalau menurut saya yang menjalankan tugasnya langsung susah. Ya. Ini debatable lah. Tapi ya, begini, yang saya pelajari dari dulu masih taruna lah, masih di Akpol kan, pendekatan untuk menghadapi narkoba ini kan ada demand reduction, ada supply reduction, ada harm reduction. Jadi apakah udah penggunanya nih nggak usah diinin, kalian cari bandar aja. Nah, dengan sendirinya waktu kita nggak ngubek-ngubekin pengguna ini, bro, demandnya kan akan tetap tinggi. Ini tetap jadi pasar nih. Ya kalau pasarnya nggak ada, penjualnya pasti berturun. Ya. Dan sebenarnya ya menurut gua efektif karena it's easier, less risk juga. Yes. Ya kan kita tahu lah kalau mafia-mafia bandar itu kekuatannya gimana, backingnya gimana, semuanya resikonya. Modus operandi mereka yang terus juga maju, extraordinary. Kejar-kejaran sama polisi, yes, luar biasa. Bahayanya juga luar biasa. Kalau ini nggak ada pembeli, maka penjualnya pun akan berkurang. Basicnya seperti itu. Basicnya kan pemikirannya seperti itu. Ya. Jadi maksudku ini harus dikerjain, yang ini juga harus dikerjain, yang harm reduction juga harus dikerjain. Ketiga hal ini harus dikerjain. Makanya ini bukan perangnya polisi terhadap narkoba. Ini harus jadi perangnya seluruh masyarakat terhadap narkoba. Waktu lebih banyak yang memerangi, maka kita akan bisa keluar dari masalah ini. Setuju dong? Setuju. Harus setuju. 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 Daripada gue dicepuin. Bentar gue kontak dulu. Jangan dong. Tapi bro, thank you banget. Ya. Ini ngebuka mata banget dari obrolan kita, ngebuka mata. Karena gue rasa banyak juga masyarakat kita, apalagi yang muda-muda, nggak ngerti ini gimana sih konsepnya, kenapa di penjara, kenapa nggak direhab dan sebagainya. Mereka cuma ngelihatnya bahwa, oh polisi nangkep nih ngapain sih gitu. Terus kenapa artis-artis doang sih yang ditangkep gitu ya? Ini lu ngejawab semuanya luar biasa. Dan yang paling penting adalah gini, saya pribadi tadi gue udah bilang dan brother juga setuju, ini luar biasa loh, karena dari kepolisian pun setuju. Kalau misalnya LGN mau merubah atau siapa mau merubah ganja menjadi legal, silahkan gitu ya, tidak ada masalah dengan itu, polisi pun tidak ada masalah, kita yang ngelaksanain undang-undang. Betul, tapi itu ributnya di DPR ya, bukan jangan sama polisi dong, jangan sama polisi, silahkan ributkan di sana. Kalau Anda menang di sana, ganja jadi legal, kita ganja bareng. Gue sih enggak. Gue nggak suka bro. Iya, iya. Kalau kita tadi minum teh olong, oke lah. Oke lah. Tapi istilahnya maksudnya kalau udah legal ya sudah, gitu. Sudah. Urusannya jadi berbeda. Betul. Bukan masalah polisi lagi, yes, bukan masalah hukum dan pidana lagi. Setuju. Oke brother. Tapi kalau legal, bapak gimana kerjanya? Oh narkoba lain masih banyak bro. Ada sabu, masih banyak ada kerjaan lain bro. Turunannya banyak. Banyak banget bro. Thank you bro, salam you, bro, sama istri. Beliau baru punya anak lagi, baru usia 3 bulan, yang paling kecil baru usia 3 bulan, masih di rumah 2 tahun sama 9 tahun. Pandemi kayaknya gak ada kerjaan. Thank you bro. Thank you brother. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.